Oke, selamat sore campers. Sore-sore kita mau ngopi dulu nih guys. Kayaknya asik nih ngopi di teras rumah saja. Ditemani dengan kue putu. Nah, ini mumpung masih hangat nih, kita cobain kue putunya. Jos. Mantap kue putunya guys. Tempatnya kafe. Kopinya spesial mix. Ini kita mau nyoba kursinya tuh. NHMW 02 atau tipe 15 kalau nggak salah. Cukup nyaman. Tipe kursi Natura Hike ini ada dua ukuran, dua size guys. Ini tipe yang M. Ada yang L. Yang L tuh lebih tinggi, sekitar lebih tinggi 12 cm. Terus tempat dudukannya juga lebih panjang, 10 cm. Tapi kalau lebarnya sama, lebarnya 52. Kalau ini 52 x 42 ya. Kalau yang tipe L 52 x 52 juga. Jadi beda 10 cm. Cukup nyaman sih dan cocok pas kalau pakai kursi rendah begini ya. Kursi-kursi camping kan rata-rata rendah begini. Yang penting kalau kita nyaman ya sudah, gas. Tapi memang katanya sih cocoknya ini untuk kursi anak-anak ya. Artinya usia-usia di bawah 15 tahun lebih pas. Kemarin tadi pagi ya, anak saya coba itu yang usia 7 tahun, nyaman sekali dia duduk di sini. Tapi ini juga kalau untuk saya karena bobotnya nggak terlalu overweight, saya cuma 62, jadi ya nyaman-nyaman aja guys, nggak ada masalah. Cuma memang terasa di kaki ini gantung ya, kurang rata dan pegangan tangannya itu kurang maju sedikit. Tapi it's okay, overall cakep karena bobotnya ringan ya. Ini tinggi kursinya juga cuma sekitar 28 cm saja. Nah kalau tinggi meja 28 cm, tinggi kursi ini 29 cm. Jadi ini hampir sama nih kursi sama meja ukurannya. Sama seperti tinggi stool ini. Stool ini tingginya cuma 26 cm. Kalau yang tipe L, kursi Natura Hike ini tingginya kalau tidak salah 38. Jadi ada selisih beda hampir satu jengkal, jadi 10 sentian lah kurang lebihnya. Nah, kopinya udah mateng nih guys. Kopinya, airnya kok kopinya. Kalau kopi ya begini aja guys ya. Airnya sudah mulai mendidih. Sudah mendidih guys. Kita matikan saja. Kita tuang. Panas guys, hati-hati, ini tekonya, teko iron baja ini, berat. Ya, setengah saja, mantap. Tuh, posisi duduknya enak guys. Nah, kalau yang ini, coba. Ini juga enak sekali nih, nyaman kalau menurut saya. Tuh, ya kan? Hanya kalau mejanya pendek seperti ini agak nunduk. Ini cocoknya dengan meja yang Natura Hike kemarin itu ya, yang lipat atau
Nature Hack yang aluminium. Dia tingginya kalau nggak salah sekitar 40 cm Nature Hack itu. Jadi tinggi mejanya harus segini nih. Antara 35 sampai 40 cm baru kursi ini pas ya. Tapi kalau untuk dipasangkan dengan meja ini ya sah-sah saja, enggak masalah guys. Yang penting nyaman. Ini stoolnya juga. Nah, ya kan. Enak nih. Didudukin kuat. Tapi saya biasanya untuk tempat simpan galon atau termos. Nah, itu tempat galonnya guys, Ubi Garden. Sangat cantik ini. Ya. Kalau ngambil air kan gini. Jadi fungsi stool ini bisa buat duduk, bisa buat tempat air. Saya siram tanaman dulu, belum disiram ini guys. Kasihan, udah sore. Ini air bersih padahal ya. Kita lanjut ngopi dulu guys. Ah, masih panas. Stool ini sama kursi lipat camping ini nanti bisa teman-teman dapatkan di Tokopedia ya, di lapak camping gear. Itu lapak resminya Camping Vlog TV. Kita menjual barang-barang pre-love, ex-review, maupun yang saya pakai namun kurang cocok ya, baru sekali atau dua kali pakai. Jadi untuk mereview gear-gear berikutnya atau yang lain kan perlu biaya atau modal yang cukup besar guys. Jadi kalau saya setelah beli lalu nggak cocok ya sudah, kita lepas aja. Tentunya harganya juga cukup bersahabat, di bawah harga pasar. Namun kualitas dan barangnya masih 99,99% seperti baru, karena saya jaga betul ya. Seperti ini kursi ini, labelnya juga masih ada. Semua dusnya sampai plastik-plastiknya masih saya simpan baik. Nanti saya tetap pakai. Tapi belum dijual ya kursi ini ya, karena masih baru ini. Saya mau coba dulu. Nanti kalau kira-kira cocok, nyaman, ya dipakai terus. Kita nggak jual. Tapi kalau sekiranya kita kurang cocok ya, nanti kita lepas. Mungkin ada teman-teman yang lebih membutuhkan atau berminat. Kalau untuk stool ini ya, stool dan kursi lipatnya, kita sudah order kan. Langsung dari pabrik, karena ini bikinan pabrik guys, bukan bikinan handmade lokal dari Jepara atau produksi homemade ya, tapi ini produksi pabrikan. Jadi kualitasnya terjaga, memang quality export kursi dan stool ini. Dari material kayunya juga sangat keras, kayu jati yang sudah tua ya. Dan pengerjaannya juga cuttingnya pakai mesin semua. Oke, sementara itu dulu karena sudah azan asar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam campers.
Ah, mantap. Sore-sore memang paling mantap ngopi, guys. Apalagi ada kue putu. Mak, ngopi nggak? Inilah, ini airnya panas nih. Kita ngopi dulu, ngopi. Nah, ibu ngapain? Ah, mantap betul ini, Mak. Mana? Ini mengganggu helm-helm ini. Emang kena tadi kesuting? Kena, itu aja masih hidup, masih nuting. Enggak apa-apa. Duduk sini coba, dicobain. Ya, namanya kali-kali masuk konten, Mak lah. Snowy, sini sayang, sini sini sini, ngonten yuk. Ini ada kue putu nih, Snowy Snowy. Ini, sombong banget tuh. Snowy, sini dong. Ini, lari dia suwek. Sini lu, sombong banget sih lu. Lu ajak ngonten. Ini yang matain ini siapa itu? Shh, diem. Diem, Snowy, Snowy, Snowy. Snowy. Shut up. Ini Snowy, guys. Tipe Persian Himalayan nih. Ah, kamu ada kutunya tuh. Kupingnya sedikit. Nggak pernah mandi sih. Mandi makannya. Hah? Udah mandi belum nih? Kapan? Kabur.